Kementerian Pendidikan tidak akan berkompromi dalam menangani isu gangguan seksual membabitkan pelajar sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kementerian mempergiatkan advokasi garis panduan gangguan seksual di sekolah bagi menggalakkan mangsa berani tampil membuat aduan. Saya ingat penegasan yang telah pun kita ulang beberapa kali tentang gangguan seksual ini adalah kita tidak kompromi soal gangguan seksual di sekolah. Pertama, sekolah ada tempat selamat dan kita mahu pastikan bahawa seluruh ekosistem sekolah ini mendukung kepada keselamatan anak-anak. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahawa garis panduan tentang gangguan seksual ini menangani isu gangguan seksual di institusi pendidikan. Selain itu, beliau turut menyeru semua pihak di sekolah termasuk guru dan pentadbir untuk mengambil tanggungjawab dalam melindungi pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun kita keluarkan dan kita minta untuk semua pihak mengambil tanggungjawab penuh terhadap garis panduan tersebut. Dan kita minta untuk dari segi pihak sekolah untuk memastikan dari segi keselamatan aduan itu benar-benar ditangani dengan integriti. Jadi tidak perlu takut untuk tampil dan melakukan proses aduan itu kerana berdasarkan garis panduan itu ia harus dipatuhi dan diikuti oleh semua pihak. Jadi saya harap perkara ini kerana kita sudah seringkali pertegaskan diambil secara serius oleh semua pihak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai mangsa seksual membabitkan pelajar masih berlaku namun takut untuk melaporkan kejadian tersebut.